Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hall, orang Syiah yang pertama membawa hall dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum.